Okey, hari ini kita nak buat perbandingan sikit antara Yamaha R25W, ZW dan juga R25 Movistar. Jadi R25 ni tak ada perbezaan, cuma dari segi modifikasi lah lain sikit. Yang satu tu saya fikir agak selesa untuk perjalanan long distance, dan satu lagi sesuai untuk main cornering lah. Kita akan tengok. Ini adalah Yamaha R25 Movistar. Kita cek dari segi tayar ya. Untuk yang Movistar ni sesuai untuk kita main long distance. Kalau corner tak sesuai, sebab tayar depannya masih menggunakan tayar original. Ini tayar original ni. Dan belakangnya pula kita menggunakan tayar Super Corsa daripada Pirelli dengan saiz 160. Jadi dari sisi belakang ni kita akan tengok ada sedikit lebar lah. Dan untuk Movistar ni kita ada fender ni. Kita pasang fender ni. Kita pasang ni untuk mengelakkan motosikal ni jatuh, pecah fender ni. Dan juga lampu ni, kita menggunakan lampu segitiga ni. Dan itu sajalah untuk motosikal ni. Motosikal ni sesuai untuk perjalanan jarak jauh. Dan seterusnya pula kita nak review motosikal ni, R25 ZW. Untuk ZW ni saya menggunakan Super Corsa juga, Diablo Rosso, tapi dengan saiz lebar 180. Nak cakap berat sangat pakai tayar ni tak juga, sebab tayar jenis ni dia ringan lah. Jadi tak ada masalah untuk R25 menggunakan tayar ni. Lagi satu, jarak dia pun masih banyak lagi. Jadi saiz tayar ni 180 lah. Manakala depan kita menggunakan tayar Corsa. Bolehlah untuk gripping. Untuk signal saya menggunakan ni, yang ni comel sikit. Lain-lain tak ada modifikasi sangat. Dan motor ni merah ni sesuai untuk main track lah. Corner sedap. Berbanding dengan ni, kalau corner ni bahaya ni, dia boleh menyebabkan awak jatuh menggunakan tayar ni. Jadi apakah perbezaannya? Tak ada perbezaan sangat. Cuma tu ZW tu sama-sama ni first model. Cuma dari segi power, yang merah tu ada power sikit. Sebab ECU aku dah tukar, aku dah adjust FID. Sedap lah berbanding yang warna biru ni. Warna biru ni spek dia masih original. Just untuk bawa pergi kerja boleh lah. Okey, tu sajalah dari saya. Terima kasih kerana menonton. Jadi terima kasih kerana menonton video saya yang tak seberapa ni. Jangan lupa tekan subscribe dan support channel ini. Moga channel ini terus berkembang. Okey, terima kasih sahabat.